Ambil foto jangan goyang, jangan juga kaku seperti patung. Video keluarga Lito kembali tayang, mereview update tol Palembang Betung. Assalamualaikum. Kali ini keluarga Lito hadir lagi dan akan mereview update tol Palembang Betung. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kami makin semangat dalam menyajikan video-video terbaru selanjutnya. Pembangunan tol kapal Betung dengan total investasi sebesar 22,17 triliun terbagi menjadi 3 seksi, yakni seksi 1 Kayu Agung Jakabaring sepanjang 33,5 km yang telah beroperasi sejak April 2020 lalu. Kemudian, seksi 2 Jakabaring Musi Landas sepanjang 33,9 km dikerjakan dalam dua seksi, yaitu seksi 2A ruas Jakabaring Keramasan sepanjang 9 km yang sudah beroperasi Januari 2020 dan seksi 2B ruas Keramasan Musi Landas sepanjang 24,5 km dalam tahap konstruksi. Selanjutnya, seksi 3 Musi Landas Betung sepanjang 44,29 km juga masih dalam tahap konstruksi. Sampai dengan Oktober 2021 lalu, progres fisik seksi 2 sebesar 32,77% dan seksi 3 sebesar 6,4%. Sedangkan target penyelesaian konstruksi seksi 2 dan 3 sepanjang 69,19 km adalah Agustus 2023. Jalan tol Trans Sumatera ini ramah lingkungan. Di Lampung ada terowongan untuk gajah, sedangkan di Kapal Betung ada jembatan agar tidak merusak lingkungan, baik flora maupun fauna, yaitu jembatan Musi 5 yang telah keluarga Lito review sebelum video ini, di mana jembatan ini didesain agar kapal bisa melintas di bawahnya. Tantangan pembangunan ruas tol Kapal Betung ini adalah sebagian konstruksinya berada di atas tanah rawa yang mengandung mineral lempung dan kadar air yang tinggi, sehingga dalam pengerjaannya membutuhkan metode khusus di samping kontribusi truk odol, over dimension overloading yang juga perlu perhatian khusus. Di ruas jalan tol Palembang Betung ada 3 exit tol, yakni Sungai Rengas, Pangkalan Balai, dan Betung. Untuk gerbang tol Sungai Rengas mudah-mudahan bisa beroperasi pada 2022 mendatang. Ruas Keramasan Betung nantinya akan menyambungkan beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, di antaranya Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kabupaten Banyuasin. Sebagai informasi, penyelesaian ruas jalan tol ini akan melengkapi struktur jaringan koridor utama jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 km dari Bakauheni hingga Aceh. Jika telah beroperasi seluruhnya, ruas tol Kapal Betung akan menambah efisiensi angkutan barang, meningkatkan mobilitas penduduk maupun wisatawan yang berkunjung, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Inilah review mengenai update tol Palembang Betung. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment,
share, subscribe, dan klik lonceng agar dapat notifikasi pemberitahuan video terbaru selanjutnya. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai pagi. Nantikan video mendatang, saatnya kami undur diri. Assalamualaikum.